tenangkan pikiran dan sejukkan hati dalam mengakhiri bulan ini dengan maskeran. Apalagi pakai masker cakol dari Nura. Langsung adem. Yap, sebelumnya Fitri sudah pernah unboxing masker ini di sebelah. Karena khasiatnya yang keren banget, Fitri nggak bosan buat bahas masker ini di sini. Dengan kandungan kaolin, oryza sativa powder, charcoal powder, dan sodium benzoat ini mampu mengatasi masalah kulit berminyak dan berjerawat, menyerap debu kotoran pada wajah, mengangkat sel kulit mati dan komedo, mengatasi pori-pori yang tersumbat, bahkan mengecilkan pori-pori wajah dan mencerahkan kulit. Untuk harganya Rp20.000 isi 20 gram cukup banyak ya. Masker ini pastinya sudah BPOM jadi aman. Saat dipakai nggak mesti tuang semuanya, secukupnya juga boleh. Bubuknya tuh lembut banget. Dan mudah dilarutkan dengan air mawar. Penggunaan masker ini juga gak boros, cukup rutin dipakai 2 kali seminggu. Namun, untuk pemilik kulit sensitif, lebih baik rutin pakai 1 kali seminggu. Supaya tetap dapat manfaatnya, tanpa menyebabkan kulit menjadi kering, kemerahan, dan lebih sensitif. Oleskan masker dengan kuas lembut. Ratakan ke seluruh wajah. Setelah rata, tunggu 15 menit. Nah, ini baru 10 menit, sudah mulai kering ya. Tunggu 5 menit lagi baru dibilas. Setelah dibilas, kulit terasa lebih bersih, lebih cerah, tanpa rasa gatal, tanpa rasa ketarik. Nah, teman-teman tertarik buat mencoba masker ini kan? Share video ini ke orang tersayang ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.